Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001. Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengubah tema dan font di Termuk agar tidak monoton ya teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya. Oke, langsung saja kita update dan upgrade terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita install git dengan mengetikkan perintah pkg install git. Selanjutnya kita clone script stylenya. Setelah terinstall, kemudian kita buka dan berikan izin akses dengan mengetikkan perintah cdtermuk strip style dan chmod plus x install. Selanjutnya kita ketikkan perintah /install dan tunggu proses instalasinya selesai. Dan untuk menjalankannya kita ketikkan perintah termuk strip style. Nah, di sini kita bisa pilih apa yang ingin kita rubah ya teman-teman. Dan sebagai contoh saya akan merubah warna font aplikasi termuknya. Berhasil ya teman-teman. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like jika kalian menyukainya dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.